Pagi ni saya nak kongsi satu kisah yang cukup menarik sempena dengan Ramadan ini. Kisah mengenai tajuk dia laki-laki yang dipanggil Rajulun Ishtaral Akhirah Bidunia. Rajulun Ishtaral Akhirah Bidunia. Laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalawatullah wa salaamuhu 'ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i was-shalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim, ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Ikhwan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, saya mohon jutaan kemaafan. Lewat sikit. Lari-lari kan. Pagi ni pun banyak program. Tadi daripada sana ada dia buat camp motivasi dekat surau. Tajuk dia Remaja Awesome. Bagus, ada 140 pelajar tadi, remaja. Jadi dari sana nak mari sini tadi pun yalah, alhamdulillah sampai, saya minta maaf. Cuma pagi ni saya nak kongsi satu kisah yang cukup menarik sempena dengan Ramadan ini. Kisah mengenai tajuk dia laki-laki yang dipanggil Rajulun Ishtaral Akhirah Bidunia. Rajulun Ishtaral Akhirah Bidunia. Laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia. Tak lain tak bukan laki-laki yang saya dah sebut ini ialah sahabat yang bernama Sa'id Ibnu Amir Ibnu Hazim bin Salaman bin Rabi'ah bin Sa'ad bin Jumah Ibn Al-Quraishi Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini seorang sahabat yang meninggal pada tahun 20 Hijrah. Maksudnya, dia meninggal pada zaman Umar Al-Khattab. Umar meninggal 23 Hijrah. Dia ditikam oleh Abu Lu'lu', seorang Majusi. Umar memerintah tahun 13 hingga 23 Hijrah, bermakna 10 tahun. Laki-laki yang saya sebutkan ini, Sa'id bin Amir ini, laki-laki yang terkenal dengan laki-laki dengan julukan membeli akhirat dengan dunia. Seorang yang sangat zuhud. Yang pernah dilantik oleh Umar sebagai khalif, sebagai amir wilayah ataupun gubernur kepada satu wilayah dipanggil wilayah Hibs yang kini berada di Syria. Dan sebelum dia memeluk Islam, dia peluk Islam agak lewat, iaitu sebelum berlaku peperangan Khaybar 6 Hijrah. 6 Hijrah maksudnya 6 tahun setelah Nabi hijrah. Bermula daripada peristiwa pembunuhan ke atas sahabat bernama Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi ditangkap dan ditawan oleh kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini berlaku bila? 2 Hijrah. Berlaku dalam bulan Ramadan.
Sebab tu peristiwa-peristiwa penting peperangan banyak berlaku dalam bulan Ramadan. Contoh perang Tabuk, Ramadan. Pembukaan Spanyol, Spain, Ramadan. Pembukaan Turki, Ramadan. Tatar ataupun Mongol dikalahkan di Ainul Janud Palestin oleh Sultan Qutus, Ramadan. Ramadan ini bukan bulan yang kita nak ambil semangat untuk berehat-rehat, tidak. Biasa dengar tak puan-puan? Orang kata kau ni puasa macam tak puasa. Biasa dengar. Orang beriman dia puasa macam tak puasa. Faham? Tak faham? Saya pun tak faham. Semangat dia, eager dia, ambitious dia, jiwa dia, seronok dia beribadah itu macam tak puasa. Sebab Ramadan ni bulan dia, bulan orang beriman. Jadi janganlah pening-pening kepala, bencilah ustaz. Letih ustaz, nak masak lagi sahur 2-3 pagi tertidur. Tertidur dalam kuali ustaz. Tak payahlah kita nak mengungkit benda tu kalau kita memahami hakikat Ramadan. Dalam keadaan itu ada beberapa sahabat ditawan oleh kafir Quraisy, antaranya Khubaib bin Adi. Jadi kafir Quraisy dia baru saja kalah dalam peperangan Badar. Mereka sangat marah dengan orang Islam. Dan bila dapat tangkap ni, mereka nak jatuhkan hukuman mati kepada Khubaib bin Adi di sebuah tempat bernama Tan'im. Kalau kita nak masuk Mekah, kota Mekah, sebelah kiri ada masjid warna putih dipanggil Masjid Aisyah. Itulah dipanggil Tan'im, antara tempat miqat untuk kita buat umrah. Kita keluar tanah halal masuk balik dekat Tan'im antaranya. Apabila dikumpulkan kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini duduk kat depan sekali, antaranya Abu Sufyan bin Harb, antaranya Safwan bin Umayyah. Lalu Sa'id yang belum Islam ini, Sa'id bin Amir ini, bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Sebab apa? Dia ni laki-laki orang yang bangsawan, noble person. Dia dapat duduk hot seat lah, person depan. Lalu sebelum nak dibunuh, Khubaib bin Adi ni kata, "In syi'tum an tatrukuni arka'u rak'ataini qabla masri'i faf'alu." Kata Khubaib bin Adi, dia kata, "Kalau kamu izinkan sebelum aku dibunuh, aku nak solat 2 rakaat. Kafir Quraisy kata, "Silakan." Lalu perbuatan ini diperhatikan oleh Sa'id bin Amir. Dia perhatikan gerak-geri Khubaib yang nak dibunuh ni cukup tenang. Dia solat 2 rakaat dan diperhatikan. Lalu itulah ayala husnihima. Maknanya apa perkataan itu? Cantiknya, bagusnya, solatnya, khusyuknya, tenangnya, tertibnya, tenangnya, tenteramnya dalam solat Khubaib ketika nak bunuh. Orang nak kena bunuh, solat tenang. Kita bukan nak kena bunuh, tarawih tak tenang. Tarawih. Beuh, beuh, beuh. Bakarah dah, bakarah. Kaita ni kalau dah tak boleh solat, jangan datang. Duduk rumah. Kan? Sebab hati tak sedia. Mental tak sedia, minda tak sedia, iman tak sedia, ilmu tak sedia. Tu yang lah ni dah kurang dah. Kan? Solat dah kurang dah. Kita mari tazkirah hujung-hujung dah kat KL ni. Ustaz minta maaf ustaz. Bagus tuan haji. Awal-awal minta maaf. Dosa apa? Tak ustaz minta maaf ustaz. Tazkirah dah tak ramai. Orang KL ramai dah balik kampung. Kita balik kampung tazkirah hujung Ramadan, orang kampung pun kata benda yang sama. Minta maaf ustaz, orang dah tak ramai tazkirah. Ramai orang kampung dah balik KL. Kita tak tahu mana yang balik mana. Nak ceritanya dalam keadaan apa? Jiwa kita tak sama dengan jiwa Khubaib bin Adi. Kan? Dalam keadaan apa? Ketenangan. Saya tengok ada seorang pakcik, mungkin umur dia 80 tahun kot. Dia sembahyang. Kita kalau kita rokok, itu diri dia. Dia berdiri, kita rokok. Bongkok 3. Dia solat terawih 20, tenang. 3 lagi witir, 23, relax. Orang muda tak tenang, orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua tu, atas motor dah. Teng, 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 teng. Ni kenapa ni? Mana salam kedua? Ustaz, salam pertama wajib, kedua sunat. Pandai pula fiqahnya tu, aku geram tu.
Nak dibunuh dia tenang. Khubaib. Ini tempat orang beriman. Orang nak dibunuh ni, orang nak mati ni, kan? Dia dah nampak depan dia apa. Sebab tu kita ni, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kiamat masuk dalam syurga neraka, kita ni peribadi dah tahu kita syurga neraka. Bila? Ketika malaikat datang ambil nyawa. Dia dah tahulah. Kan hadis Nabi sebut lan yakhruja ahadukum minad dunya. Takkan keluar seorang daripada kamu daripada dunia sehingga ditunjukkan ila aina masiruhu ilal jannati awinar. Ke mana tempat dia pergi? Sama ada syurga neraka, dia dah tahu dah bila dia nak mati. Malaikat datang, keadaan dia macam mana, layanan mukanya, gambaran nak diberikan, dia dah tahu. Sebab itu setiap orang dia membawa pengalaman peribadi. Orang yang mati tak ada balik kat dunia beritahu orang hidup macam mana dia, tak ada. Masing-masing mati, kita ni kalau mati semua ni masing-masing ada pengalaman tersendiri yang tak mampu kita cerita kat orang. Sebab tu tak ada orang mati dia hidup balik, tak ada. Sebab itulah dalam keadaan itu dia tenang. Dia dah tahu dah. Dia syurga. Lalu dia kata, saya bacakan. Wallahi laula anna tazunnu anni atlaltu salata jaza'an minal mauti lastakthartu minas salat. Kata Khubaib bin Adi, dia kata, kalaulah kamu ingat aku ni solat sebab aku ambil alasan biar aku lambat dibunuh, kamu silap. Nescaya aku panjangkan solat aku, tapi aku solat ala kadar saja. Sebab apa? Sebab aku tak sabar nak mati. Dengar tu kafir Quraisy semakin marah. Uqtuluhu, uqtuluhu, uqtuluhu. Bunuh dia, bunuh dia, cepat bunuh dia. Lalu mulalah dikelah, mulalah ditikam, mulalah dihiris keadaan dia. Khubaib bin Adi dalam keadaan dia itu disalib, diikat. Dalam keadaan darah meleleh ni sahabat-sahabat, kafir Quraisy dia tawarkan satu perkataan yang kita kena faham benda ni. Atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najin. Atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najin. Wahai Khubaib, maukah engkau kalau kami bebaskan engkau, engkau tukar tempat engkau dengan Muhammad? Nabi Muhammad dekat Madinah, dia di Mekah. Maukah engkau aku bebaskan dengan syarat engkau tukar dengan Muhammad, bawa ke sini, kami bunuh Muhammad, engkau balik. Apa kata sahabat yang hebat ini? Ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhidhu bi syaukatin, yukhidhu bi syaukatin, Allahumma sihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Lalu apa jawapan daripada Khubaib bin Adi? Demi Allah, aku tidak suka, aku tidak redha Muhammad ambil tempat aku, aku bebas balik gembira dengan anak keluarga aku di rumah. Bukan saja Muhammad dibunuh, Muhammad dicucuk dengan duri pun aku tak redha, apatah lagi dibunuh. Dan dia berdoa, Allahumma sihim al, Allahumma sihim adada waqtulhu bada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Wahai Allah, engkau kira, engkau hitung, engkau hisap seorang demi seorang musuh-musuhmu ini, engkau bunuh semuanya, jangan kau tinggalkan seorang pun dari mereka di atas muka bumi ini, ya Allah. Ini doa daripada Khubaib. Dan dia dibunuh, tidak tahu berapa liang, berapa lubang, berapa tusukan yang masuk dalam tubuh Khubaib bin Adi. Akhirnya dia gugur syahid dan disalib, tuan-tuan. Apabila kafir Quraisy balik, rupanya perbuatan ini diperhatikan oleh Sa'id bin Amir yang kita nak bincang ni. Sa'id bin Amir memerhatikan peristiwa ini dengan penuh teliti. Sejak daripada itu terbayang-bayang dalam pemikiran dia Khubaib bin Adi. Bila dia malam dia tidur, dia mimpi, dia mimpi Khubaib bin Adi. Dalam mimpi dia, Khubaib kata kepada Sa'id bin Amir dalam mimpinya, tiga perkara dia ajar. Yang pertama, ambil apa dia kata, innal hayatal haqqa aqidatun wa jihadun fi sabilil aqidah hatta al maut. Wahai Sa'id, sesungguhnya
Kehidupan yang benar itu, kehidupan yang benar, yang hakiki, kehidupan yang berasaskan akidah dan bersungguh-sungguh berjihad mempertahankan akidah tersebut walaupun mati. Hatal maut. Inilah yang dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diuji memilih untuk setia kepada Allah. Ahad, 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 ahad. Bilal letak atas padang pasir yang panas, atasnya batu yang panas, berat atas perut dia. Bilal ini hamba. Tak ada kepentingan. Tak kaya. Tidur dekat kandang-kandang kuda, kandang-kandang unta. Dipaksa untuk murtad. Ahad, ahad. Allah, Allah. Kita hari ahad. Pukul 12, isteri suruh bangun. Ahad, ahad, ahad. Ahad kita lah, ahad kita. Ini sahabat Nabi. Amr bin Yasir, satu keluarga disiksa. Ayah dia Yasir, ibu dia Sumayyah. Perut ibu dia dibelah. Dikeluarkan janin, ibu dia mengandung. Janin dikeluarkan. Ditusuk tombak pada kemaluannya oleh Abu Jahal dan gugur syahid. Nabi lalu di hadapan dia. Nabi menyebut dengan perkataan sabran ala Yasir fa ina mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal kamu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang Nabi janjikan kepada Ammar dan keluarganya. Sekarang ni 2019. Siapa dah jumpa syurga, beritahu saya? Dekat mana syurga, puan? Bukit Bintang. Yang Nabi janjikan sampai sekarang tak jumpa lagi, tak dapat lagi pada kehidupan sebenarnya yang nampak. Nak ceritanya, mereka tak menukar agama sebab akidah dia. Kan? Sebab tu dekat Syria saya tengok satu video. Ada laki-laki tu ditanam pada leher. Kemudian dipaksa sebut la ilaha illa bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar al-Assad. Lalu dia kata la ilaha illallah. Disiram dengan tanah. So, la ilaha illa bashar. La ilaha illallah. Disiram dengan tanah. Sampailah habis tutup, tak ada suara, tak bunyi, dia mati. Dia pilih mati di atas dasar akidah, keyakinan pada Allah walaupun nyawa melayang. Ini asas. Ini yang Khubaib bin Adi beritahu kepada Sa'id bin Amir. Yang kedua, innal imana rasikh yaf'alu a'ajim wa yasna'ul mu'jizat. Kata Khubaib kepada Sa'id, dia kata, wahai Sa'id, iman yang kuat, yang rasikh, iman yang rasikh, iman yang kuat, dia menghasilkan mukjizat dan perkara yang ajaib. Iman ni kalau dia kuat, 23 rakaat dia semayang, dia tenang walaupun dia sakit. Iman kalau tak kuat, tazkirah 5 minit dia dengar mati syahid. Sebab duduk kat dalam. Tadi saya pakai slide tadi, pakai komputer. Pelajar-pelajar tadi, budak daripada 10 sampai 18 tahun tadi, 150 orang. Saya tunjukkan gambar video Najah, kenal Najah? Orang Lombok, Mataram Lombok. Tak kenal. Aaron Aziz? Kenal pula tu. Oh, Aaron Aziz kenal. Najah tak kenal. Najah ni budak Lombok. Lombok, kalau tuan-tuan pergi Lombok, Lombok ni penerbangan tak banyak. Airport dia tenang je sebab gempa bumi. Kalau di Sembalun, dah ada Gunung Rinjani dekat Lombok. Gunung kedua tertinggi di Indonesia. Hutan-hutan-hutan-hutan gunung, ada kampung. Saya tidur kat kaki gunung tu, pasang kemah. Malam 8 darjah Celsius. Beku saya, bangun pagi beku. Sejuk. Dia punya gempa kat situ, bukan 3 minit, 4 minit gempa. Gempa 5 minit sekali. Tahu bunyi dia macam mana kat dalam hutan dekat gunung? Bunyi bunyi gempa ni macam anjing melolong. Wuuu.
Macam tanah tu dia minta nyawa. Lagi, lagi. Aku nak lagi. Masuk, masuk dalam tanah. Macam dia minta nyawa, tuan-tuan. Ya Allah, ngeri. Subhanallah. Itu belum kiamat lagi. Ngeri. Lembu lari daripada kandang, kambing lari. Nak panjat mana? Jadi bengong, jadi gila, jadi gila, jadi gila, jadi gila. Daripada rumah, keluar rumah, pergi padang. Padang terbelah, tanah terbelah. Allahu Akbar. Ngeri, tuan-tuan. Luar biasa. Sehari sebelum Ramadan, saya dekat sana lagi. Malam akhir dalam bangunan ni bergegar. Orang lari keluar semua. Yang tak lari kami 6 orang. Orang Indonesia kata apa? Pak Ustaz. Pak Ustaz ni, Pak Ustaz ni luar biasa. Kenapa? Pak Ustaz tak takut mati. Orang lari, Pak Ustaz tak lari. 4.7 skala Richter. Malam tu. Saya bukan tak takut mati. Saya tak sempat lari. Tak sempat nak lari. Orang dah lari. Orang dah tahu. Yang ni gempa. Macam mana nak buat? Kita tak ada persiapan itu. Lombok ni, walaupun mereka susah miskin, masjid setiap kampung 5 kali surau, tuan-tuan. Mereka buat sendiri. Bukan sahaja besar, dakhma, azim, ramai yang solat. Yang bawa pasir-pasir, yang simen-simen, yang batu-batu, yang pandai plaster-plaster, yang boleh okey-okey. Besar masjidnya, pulau 1,000 masjid. Itulah Lombok. Rumah macam reban ayam, masjid kena cantik macam istana. Subhanallah. Semua duit sendiri, buat sendiri, tenaga sendiri. Ini jiwa mereka. Subhanallah. Jiwa mereka. Itu kehebatan mereka. Tak adalah kita jumpa orang sana. Kenapa ustaz? Kan orang Allah jadi kami macam ni, ditimpa mala bencana. Mereka tenang dengan ujian Allah. Mereka aman, amal Islam, mereka tutup aurat. Subhanallah. Mereka sangat kasih, jiwa mereka sangat kuat. Dan saya nak sebut, adik Najah ini dia lumpuh. Saya bagi tadi video dia tadi 4 minit 5 minit menangis semua. Menangis. Saya tinggalkan tadi adik-adik dalam keadaan menangis dengan mak bapak menangis. Tak sempat nak bersihkan, nak lap air mata, dah lari sini. Tak sempat nak cover balik. Masa 2 jam saya dapat cakap dalam hampir 1 jam saja. Nak sebutnya adik Najah ini lumpuh. Doktor sahkan lumpuh dan tangan tak boleh bergerak. Leher ni tak boleh tegak macam ni, teling. Sini. Ibu dia kata apa? Saya pun tidak perasan dulu. Bila usianya sudah hampir setahun lebih, dia tidak boleh berjalan. Lehernya tidak boleh lurus. Doktor sahkan dia lumpuh jasadnya. Makan mak dia suap. Dan doktor sahkan otaknya lumpuh. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran. Dalam dada ada 30 juzuk Al-Quran. Bukan saja ada 30 juzuk Al-Quran, anak ini dia hafal muka surat Al-Quran, dia hafal, punyalah pakar dia, profesional dia. Kita kalau ikut surah, okey, baca surah ketiga dari Quran, terus kita tangkap Ali Imran, terus ingat ayat pertama dah. Tuan-tuan puan-puan boleh test budak ni, Najah ni, ambil secara random rambang. Muka surat 223 dia terus baca ayat dia, tong 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 tong. Muka surat 323 tong 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 tong. Bukan saja bagi muka surat, bagi ayat, kita bacakan ayat, dia boleh cerita ayat itu muka surat berapa, ayat itu duduk dekat atas, tengah atau hujung, bawah dari muka surat. Ya salam, apa benda ni, tuan-tuan faham? Inilah yang disebutkan oleh Khubay, innal imana rasikh yaf'alu ajaib wal mu'jizat. Iman yang kuat, dia boleh create, menghasilkan mu'jizat dan perkara yang pelik, luar biasa.
Ditanya kepada Najah, macam mana adik Najah boleh buat macam ini? Saya sangat sayang dengan Al-Quran. Saya sangat kasih dengan Al-Quran. Saya sangat cinta dengan Al-Quran. Kita yang segar bugar boleh pegang Quran, boleh jalan pergi masjid, mata celik, leher tak bengkok, cakap kita boleh, tak telo, tak ada masalah. Berapa juzuk Al-Quran kita hafal, tuan-tuan? Berapa banyak usaha kita nak jaga Al-Quran? Sebab apa? Sebab dia mari kat dalam. Orang yang macam ini cacat, dia hafal Quran. May yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Nabi kata, siapa yang je membaca Quran, dia mahir dengan Quran. Lalu dalam keadaan dia menjaga Quran, orang ini, kata Rasulullah, besok dibangkitkan bersama malaikat. Bukan dia bangkit bersama manusia, bersama malaikat Allah. Allah. Sebab itu orang yang cacat besok berlari di syurga. Orang yang sehat berlari di dunia, mungkin merangkak di neraka. Wal-iyazubillahi ta'ala. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ini jiwa yang Allah nak bentuk dalam Ramadan. Supaya jiwa kita ni lunak jinak dengan Quran, lunak dengan perintah Allah. Allah perintah dia tak rasa berat, rasa seronok dapat laksanakan hukum Allah. Jangan kita rasa berat. Berat ini bukan sifat orang beriman bila berhadapan dengan syariat perintah Allah. Tu yang dipanggil muttaqin. Taqwa ni apa? Orang yang taat, yang patuh. Bila kita puasa, dapat tundukkan nafsu, tu yang jadi patuh tu. Tapi kita tak mampu tundukkan nafsu. Sebab kita gagal. Bila gagal tundukkan nafsu, kita menjadi hamba pada nafsu. Bukan hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga saya ringkas, masa tak panjang. Kita mula 9:30, habis pukul apa? 10:30. Ke habis pukul 10? Orang suka kuliah yang lambat, habisnya cepat, betul? Orang sini lain ni. Alhamdulillah. Saya tak kisah, saya ikut saja. Lepas ni ada 3 lagi program. Pagi ni ada pagi ni, subuh tadi ada 6 program sampai sekarang. Kita nak sampai malam nanti rally kan. Ustaz nampak cergas je. Yang dengar rasa letih, kenapa? Kita nak bagi dia kuat kat dalam, boleh dah? Yang ketiganya, kata Khubaib, dia kata, inna ar-rajul alladhi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al-hubb innama huwa nabiyyun mu'ayyadun minas sama. Wahai Said, laki-laki yang kami kasih, kami sanggup mati kerananya Muhammad, nama dia Muhammad, dia dibantu oleh Allah dari langit. Jadi bantu oleh Allah dari langit. Ringkaskan cerita, dia hidup zaman Rasulullah. Lepas daripada peristiwa ni, dia bila daripada Khubaib datang daripada dalam mimpi dia kerap. Khubaib tu mengantui pemikiran dia sampai hati dia terbuka terima Islam. Lalu Sa'id pun isytiharkan dia Islam. Dia pergi menuju ke Madinah. Dia bersama Rasulullah. Bermula dengan peperangan Khaybar berhadapan dengan Yahudi. Nabi halau Khaybar, Yahudi ke Khaybar, halau keluar daripada semenanjung tanah Arab. Sampai sekarang Yahudi tak ada dekat semenanjung tanah Arab. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, berlalu masa sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Umar lantik dia sebagai gubernur wilayah Hims, ataupun bahasa Inggeris dipanggil Homs, H-O-M-S. Hims ni dekat dengan Hama, wilayah Hama, antara wilayah yang terkenal di samping Damsyik ataupun Syam, Dimash. Sebab itu bila sebut Syam dulu, dia empat negeri, Lebanon, Jordan, Palestin, Syria. Empat ini dipanggil Syam, ibu negara dia Damsyik ataupun Dimash. Damsyik, maksud Damsyik apa? Singkatan daripada Dammu Syaqiq, darah adik beradik. Dammu Syaqiq, darah adik beradik. Ringkas Damsyik. Asalnya Dammu Syaqiq. Kat situlah Qabil membunuh Habib. Mengalirnya darah dekat bukit tu lah, bukit Syria tu. Tu yang dipanggil Damsyik, Dammu Syaqiq, darah adik-beradik. Dia bunuh adik dia Habil. Cerita panjang lah.
Antara wilayah yang terkenal juga ialah apa dia? Yang terkenal ialah wilayah Hims. Kan? Bila dia nak dilantik, dia tak nak, dia kata. Sebab orang beriman, dia takut dengan jawatan. Kita kat rumah pun, bila salah dengan isteri, isteri boleh menuntut. Mari anak 10, ada kesalahan dengan anak, anak 10 menuntut. Tu yang payah masuk syurga kita ni, laki-laki. Kan? Payah kita nak masuk syurga kalau tak betul-betul. Luar tu jawatan banyak, lagi banyak, lagi banyak orang menuntut. Sebab besok orang menuntut. Bila dibentangkan kita punya buku catatan kita, Allah bentangkan setiap orang ada 99 halaman muka surat. Setiap satu halaman panjangnya seluas mata memandang, sesayup mata memandang. Kita ada 99 halaman buku catatan kita. Allah akan bentangkan. Setiap orang memang boleh membaca. Walau kat dunia butuh huruf, dia boleh baca. Allah bagi, Allah installkan program, dia boleh baca buku sendiri. Pertama Allah suruh baca. Dia tengok. Allah tanya dia. Ada tak dalam ni benda kebaikan yang engkau buat, malaikat aku lupa nak tulis, engkau nak tambah. Ada tak? Kita jawab apa? Tak ada ya Allah. Punyalah detailnya. Yang kedua, dekat sini ada tak mana-mana kejahatan, maksiat yang kau tak buat, malaikat aku tersalah tulis? Ada tak nak kurangkan? Tak ada ya Allah. Yang ketiga, ada tak kau nak tambah? Rasa kat mana-mana kau nak tambah? Tak ada ya Allah. Yang keempat, engkau ada tak nak merayu setelah kau tengok, kau ulang, double check, reconfirm balik. Ada tak nak merayu? Tak ada ya Allah. Dalam hadis Qudsi sebut tuan-tuan, orang yang masuk neraka pada hari kiamat nanti, dia sendiri rasa puas hati dengan keputusan Tuhan sebab dia yakin dia memang layak neraka. Allahu Akbar. Adilnya Allah, orang yang masuk neraka, dia kata dia memang layak neraka. Begitu keadaannya. Puas hati. Bila habis 4 soalan itu, Allah mula bentang. Ini masalah besar berlaku. Bila Allah bentang, orang menuntut. Bila menuntut, bermula orang yang hampir dengan kita. Mak, ayah kita, adik-beradik, isteri, anak kita, saudara mara dekat, saudara mara jauh. Sampai orang beratur panjang sampai kita tak nampak. Ya Allah, fulan aku tak kenal. Kenapa dia tuntut? Fulan aku tak kenal. Kenapa dia tuntut aku? Ya Allah, hari ini fulan itu memang kau tak kenal. Cuma satu hari, dia naik motor kat traffic light, hujan-hujan. Engkau langgar lecak kena dia. Dia tuntut hari ni. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Engkau post dekat Facebook, dia terasa bukan untuk dia pun. Terasa macam sindir dia. Dia tuntut hari ni. Ya Allah. Yang dekat memang menuntut. Ni nak raya ni lagi lah. Ramai yang menuntut. Raya tu raya. Rumah kita, Elmen London. Rumah mak, Krepek London. Mak datang rumah kita Taman Samudra, dia tengok atas meja kita, rumah kau Elmen London, aku kau bagi keripik je. Dia cakap, aku kau bagi keripik je. Aku kau bagi keripik je. Anak derhaka kita. Bukan payah sangat nak menderhaka ni tuan-tuan. Ni balik semua, seronok jumpa mak balik. Nak buat apa? Nak cium tangan mak, nak cium pipi. Itu mulut kita. Tetapi hakikatnya kita derhaka. Dah 10 orang adik-beradik balik, 10-10 mengaku tetamu, ayah nori getah, bongkok 3. Keluar duit simpanan, nak jamu anak-anak balik, hati berkata, RM10 pun kau tak jatuh. Tak bolehkah kita adik-beradik 10 orang, satu keluarga bagi RM100, tapi aku duit lebih sikit tak apa, aku bagi RM1,000. Untuk kita juga makan anak beranak, anak saudara aku juga. Tetapi tak ada macam ni. Semua balik mengaku sebagai tetamu. Habis mak ayah duduk termenung. Suka cucu balik. Tapi hati berkata, kita jadi anak derhaka di hari raya tau. Mak menggoreng nasi goreng. Terbongkok-bongkok kat dapur.
Sebab masing-masing kata, kalau aku bangun awal kan, aku kena. Kang dia tidur. Aku tak nak bangun. Tak nak bangun, tak bangun. Semua bangun pukul 12. Mak kat dapur seorang-seorang. Tak ada seorang tolong aku. Cucu nak makan. Sian pula. Goreng. Tak ada seorang pun bangun. Aku seorang. Aku seorang. Aku seorang. Aku seorang tu kita anak deraka, puan-puan. Payah sangat ke nak menderaka pada mak ayah ni? Cukup senang. Kita rasa hari raya, hari gembira. Sebenarnya kita buat masalah sebenarnya. Bila kali terakhir kita nak angkat tangan doa, ya Allah ampunkan dosa mak aku, ya Allah. Sebut nama dia, ya Allah, ayah aku. Mak kita, tuan-tuan puan-puan, dah terlalu banyak berdusta, berbohong. Dia banyak, paling banyak berbohong mak kita lah. Kenapa dia berbohong? Dia lapar, dia kata kenyang, dia penat, dia kata dia tak penat, dia sakit, dia kata dia sihat. Untuk menggembirakan hati anak-anak dia. Tetapi anak yang bodoh tak boleh memahami gaya bahasa mak dan ayah dia. Sebab itu bila dituntut berat, dibentang. Itu maksud saya, ini orang beriman ni. Sayyidina Umar pilih dia menjadi gubernur. Umar, kau jangan letak aku dalam kancah fitnah. Umar kata apa sahabat-sahabat? Waihakum wada'tum hadzal amr fi unuqi thumma takhallaitum anni. Umar kata celaka kamu. Kamu lantik aku sebagai khalifah, memerintah 1/3 dunia ni. Wanted Umar perintah dengan tanggungjawab yang besar. Tiba-tiba aku lantik kamu sebagai gubernur wilayah saja. Tolong aku, sokong aku, tegakkan Islam, tegakkan keadilan. Kamu tolak sedangkan kamu mampu, celaka kamu. Barulah Said ini terima apa yang disebut oleh Umar sebagai jawatan. Dia terima. Kita ni kalau dilantik sebagai gubernur, agak-agak kita kata apa, tuan-tuan? Saya ni memang layak dah lama dah. Orang tak nampak. Tengok. Busuknya hati kita, kotornya hati kita, kita duk rasa diri kita dalam keadaan pandangan kita. Ya salah. Kenapa Said tolak dah? Sebab dia nampak. Bila mana dia memilih ambil jawatan ini, beban semakin banyak nak bawa balik kepada Tuhan besok. Dan apabila sahabat-sahabat, satu hari datang pegawai daripada Hims. Sayyidina Umar kata, "Uktubu asma'a fuqara'ikum." Tulislah nama orang fakir di wilayah kamu, Umar kata. Lalu pegawai ni pun tulis, 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 tulis. Perkataan fakir tahu. Miskin dengan fakir lain istilah dia. Dalam mazhab Syafi'i, miskin ada duit, tak cukup. Fakir, fakir tak ada langsung. Kita nampak KL ni macam biasa kan. Saya pernah jumpa satu orang, satu rumah. Kat rumah dia ada dua cawan, dua pinggan, dua sudu. Kalau datang tetamu, seorang tak dapat cawan. Kalau letak ni, barang-barang ni, baju terpakai, sumbangan dekat surau bawah, turun berebut benda. Apa, tuan-tuan ingat KL ni orang kaya semua? Dekat Ulu Kelang, Kampung Fajar. Kampung Fajar. Ada rumah setinggan. Hidup susah. Kais pagi, makan pagi, susah. Nak ceritanya, miskin dengan fakir, dua-dua ini berhak mendapat zakat. Orang Melayu lagi sedap digabungkan, fakir miskin lagi sedap bunyinya. Umar sebut perkataan fakir. Bila tulis senarai fakir wilayah Hims, dalam tu ada nama Said bin Amir. Allahu Akbar. Tiba-tiba Umar tengok ada nama Said bin Amir. Umar tanya apa pegawai ni? Amirukum fakir? Gubernur kamu fakir? Apa jawab mereka? Qalu na'am. Ya, amirul mu'minin. Wallahi, dia bersumpah, innahu layamuru alaihil ayyamu tiwal wala yuqadu fi baitihi narun. Berlalu masa yang panjang, rumah gubernur kami tak ada, tak berasap, tak masak sebab tak ada benda nak masak. Rumah kita kalau tak masak, maksudnya kita makan kat jimat tom yam, tuan-tuan. Rumah gubernur ni tak ada benda nak masak. Umar menangis.
Infabaka Umar hatta balalat dumu'uhu lihyatahu. Umar menangis sampai janggut dia yang tebal itu basah semua. Janggut orang Arab, tuan-tuan, tebal, boleh simpan pistol dalam. Janggut orang Melayu macam ni je lah. Ada 5-6 lai, keluar, tersangkut pintu, tinggal 2 lai. Janggut orang Melayu. Umar menangis mendengar cerita gubernur dia fakir. Sampai basah janggut dia menangis. Umar kata, Umar ambil duit 1,000 dinar emas. Umar masukkan dalam uncang. Umar bagi pegawai, beri ke gubernur aku. Kesian sangat aku tengok gubernur. Apabila sampai ke rumah Sa'id bin Amir, bila dapat dia, dibagikan uncang emas. Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.